para penggiat Maya Jerebes. Tapi karena Simbah ingin bertemu anak cucunya di sini langsung saja. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Amin. Oke, alhamdulillah rabbil alamin, saya senang sekali. Saya bangga dan saya optimis kepada masa depan umat manusia dan bangsa Indonesia. Karena pertanyaan dan ungkapan Anda semua tadi, aku senang banget. Alhamdulillah rabbil alamin. Cuman nek aku jawab aja kecewa ya. Misalnya gini, ini random aja, saya pertama ke Safa dulu ya. Coba. Jadi Anda, semua yang Anda pertanyakan tadi itu kan frame-nya material. Ada apa tidak, tinggal di mana, kelihatan apa tidak, kan itu semua material gitu ya. Nah sekarang yang namanya ada itu kan ada. Sekarang Allah ada enggak? Material enggak? Ibumu ada enggak? Ada. Apa harus ada di sini untuk ada? Jadi ada itu bisa, apa namanya, bisa dimediumi atau diwakili atau di outputi oleh apapun saja yang membuat dia ada padamu, kan gitu kan. Jadi karena pikir itu ada apa tidak itu jangan tunggu. Jangan ditunggu secara fisik dok, tapi dia hadir. Misalnya gini, ada enggak di antara Anda yang pernah saya ada dalam mimpi Anda? Ada ya. Kemarin saya main di Banyumas itu ada seorang yang dulu seorang kuli pasar, kuli angkut. Kemudian dia ikut menyelenggarakan maiyah saya sama Kiai Kanjeng. Terus dia menyediakan rumahnya untuk transisi.